Sebanyak 359 pembalap meriahkan kejuaraan balap motor Kapolda Open Tournament yang dilaksanakan di sirkuit kawasan kantor Wali Kota Kendari. Untuk menjamin keamanan, pembalap dan penonton, panitia, dan Ikatan Motor Indonesia IMI Sulawesi Tenggara telah memasang pagar besi sepanjang sirkuit. Sementara itu, mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas, Satlantas Polresta Kendari mengalihkan arus lalu lintas di sekitar kawasan Balai Kota Kendari. Kegiatan ini adalah upaya untuk mencari bibit pembalap sultra yang bisa berprestasi dan juga meminimalisir balap liar yang kerap mengganggu warga. Sekarang itu biasanya malam minggu, atau malam-malam lainnya biasanya itu untuk balapan liar. Kita coba bawa ke situ untuk mengakomodir segala sesuatu yang meresahkan itu, yang balap-balap itu masuk ke yang resmi. Sekarang saya bersama ada Pak Baseko mengantisipasi mengalihkan arus. Tentunya saya sudah lama mengambil langkah-langkah. Dan dari arah Mandonga, tentunya nanti saya akan bagi dua alternatif. Dari arah Mandonga, rencana saya alihkan ke Madesa Barat belok kiri, memutar ke Menteng belakang. Balap motor ini mempertandingkan 17 kelas dan memperebutkan total hadiah 100 juta rupiah dan hadiah utama 2 unit motor. Alka Salim melaporkan dari Kota Kendari.